Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni kami nak tunjuk macam mana Anas buat nail and string art bentuk. Sebenarnya bulan Merdeka ni kita ada banyak aktiviti bertemakan negara kita seperti dari segi budaya, tradisi dan lain-lain. Untuk kali ni kita buat bentuk peta Malaysia. Kita lukis bentuk peta Malaysia dan pakukan setiap paku pada setiap bucu dan garisan yang ada di kepingan kayu tersebut. Pastikan paku kita ketuk betul-betul tau, jangan terlalu dalam. Kalau tak dalam sangat nanti goyang-goyang pula. Kemudian kita lilit-lilit benang pada paku-paku yang kita paku tadi untuk membentuk peta kita. Ha, nampak tak yang bahagian merah pada Sabah Sarawak tu telah pun dibuat. Kali ni Anas tengah buat guna benang warna biru untuk bahagian Semenanjung pula. Lilit hati-hati tau bagi membentuk map negara kita. Okey, jangan risau, nanti bila siap cantik. Okay, lepas tu Anas buat pula bahagian baki bahagian Sabah Sarawak yang belum siap tadi. Anas buat dengan benang warna putih pula. Benang warna putih ni kan warna Malaysia juga. Okey, dah siap semua. Nampak hasilnya? Bila kita letak stand, cantik kan? Tahniah Anas.